Hai guys, gak kerasa nih Udah sekitar 1 minggu Asian pulang ke rumah dari rumah sakit. Luar biasa tuh dia lagi tidur. Lucu banget. Hari ini adalah hari yang bahagia karena Asian hari ini mau ada photoshoot. Jadi kalau misalnya bayi baru lahir itu maka kan masih bisa ditekuk-tekuk ya badannya, jadi bagus kalau misalnya dikasih-kasih baju-baju lucu, terus ada tema-temanya juga. Jadi hari ini mau ada photoshoot, pokoknya lihat terus ya. Hari ini photoshoot sama Koko. Hai Koko, say hi. Kita sekarang lagi prepare untuk photoshootnya Asia. Ini berarti first time photoshoot. Cek loh, si Milan. Apa sih ya boleh? Ya, sampai. Apa dia? This is very nice. Bapaknya juga kalem banget. Saya cek terbaik dari dia. Sampai cek. Nice. Yes, nicely done. Godok saya deketin. Sedih. Sama-sama.
Asia. Asia. Sudah, Alisa. Ini Alisa, ini Moti. Hai gitu. Ini Zean, Zean. Ini saya. Anak kami berlahir. Di taruh sini yuk. Yuk. Mau makan ya? Oh ya gitu aja lah. Udah mau tapi ya. Lagi jelek banget pokoknya. Di sini Alisa, di sini di barang-barang Alisa yuk. Guys, apa kabar semuanya? Seneng banget nih aku hari ini balik lagi di YouTube channel aku untuk mereview produk-produk yang menurut aku ini sangat worth it banget untuk dibeli. Nah, kemarin kalau kalian sering update Instagram story aku dan YouTube aku selalu review produk-produknya dari Scarlett Whitening, termasuk yang ini, Brightly Ever After, dan juga Acne Serum. Nah, sekarang aku akan mereview satu serum terbaru dari Scarlett Whitening yang pastinya udah ditunggu-tunggu banget, yaitu ini dia, Glow Tening Serum. Nah, ini adalah produk serum terbaru dari Scarlett Whitening. Dan aku sudah pakai ini beberapa pekan lah ya, seperti 3 mingguan. Dan hasilnya aku akan review secara lengkap. Oke, jadi honest review dari aku setelah pemakaian Glow Tening Serum ini benar-benar amazing banget. Pertama, kulit aku benar-benar jauh lebih cerah dari sebelumnya. Terus kayak flek-flek hitam, bekas-bekas jerawat, apalagi belakangan ini aku tuh suka begadang, urus baby, itu kayak di bawah sini tuh kantong mata aku kelihatan, ini benar-benar gondong dan benar-benar hilang gara-gara si Glow Tening Serum ini. Dan yang pasti kulit muka aku jauh lebih glowing, kalian bisa lihat sendiri. Teksturnya juga ini kalau dipegang benar-benar kenyal banget dan moist banget. Pokoknya ini juara, the best banget. Oke, aku akan menjelaskan kandungan serta manfaat dari Glow Tening Serum. Yang pertama, tranexamide acid, yaitu bisa meredakan peradangan kulit, melindungi kulit dari sinar UV dan juga meratakan warna kulit. Dan ini juga mengandung niacinamide yang melembabkan kulit, menyamarkan noda hitam, dan mengendalikan produksi minyak pada wajah. Mengandung geranium oil yang menyamarkan garis halus pada wajah, serta mengencangkan kulit dan memperlambat penuaan. Dan ini juga mengandung allantoin sebagai antioksidan yang tinggi sehingga mampu merangsang pertumbuhan kolagen pada kulit. Glow Tening Serum dapat digunakan bersamaan dengan rangkaian Face Care Scarlett, baik Brightly Series maupun Acne Series. Contohnya seperti Brightly Series. Saat pemakaian Brightly Serum, kalian dapat kombinasikan dengan menggunakan Glow Tening Serum.
penggunaan Brightly Series Plus Glow Toning Serum dapat memaksimalkan untuk mendapatkan kulit yang lebih cerah, glowing, dan juga sehat. Selain itu juga dapat membantu lebih maksimal dalam memudarkan bekas jerawat ataupun noda hitam. Nah, buat kalian yang berjerawat, kalian bisa pakai Acne Series. Jika pada umumnya kulit yang berjerawat tidak disarankan memakai produk mencerahkan, namun saat pemakaian acne serum dapat dikombinasikan dengan menggunakan glow toning serum. Jadi, penggunaan acne series plus glow toning serum dapat membantu menyembuhkan atau meredakan peradangan jerawat ataupun beruntusan. Juga bisa membantu mencerahkan kulit dan memudarkan bekas jerawat ataupun noda hitam. So guys, itu tadi review aku tentang glow toning serum ini. Nah, karena aku memang dari awal itu sudah cocok pakai produk-produk Scarlett Whitening Serum, jadi kedepannya aku gak akan skip untuk pakai terus glow toning serum ini dan produk-produk serum yang lainnya juga, karena memang bisa di mix. Dan aku gak capek-capek untuk ingetin kalian kalau produk Scarlett Whitening ini semuanya sudah ber-BPOM registered. Kalau kalian masih penasaran atau gak percaya, kalian bisa langsung lihat di setiap kemasannya itu ada barcode kayak gini, kalian langsung scan, di situ akan dijelaskan semuanya, jelas banget. Dan yang pasti untuk produk Scarlett ini, pada nanya kan harganya berapa sih kak, pasti mahal ya? Enggak, jadi harganya itu sama seperti produk lainnya, cuma Rp75.000 untuk masing-masing produknya, sangat affordable banget kan? Oke guys, jadi itu dia tadi review singkat aku tentang Glow Toning Serum, mulai dari ingredients-nya, cara pemakaiannya, harganya, dan lain-lain. Nah, untuk kalian nih yang pengen beli, jangan lupa kalau ini sudah ada di Shopee dan juga bisa kalian order di Line, dan yang pastinya ada di Instagram juga. Untuk lebih lengkapnya ini udah aku cantumin di sini. Oke, thank you so much for watching. Kita akan ketemu lagi di next review, pastinya tentang produk Scarlett Whitening yang terbaru. Bye-bye!